Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Muara Bungo. Kali ini kecelakaan terjadi antara minibus dengan pengendara motor KLX yang mengakibatkan satu orang pengendara motor tewas di tempat, sementara satu temannya mengalami patah tulang dan dilarikan di rumah sakit terdekat. Informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa kendaraan minibus Honda Stingway 1149EH yang dikemudikan oleh Romi Dwi Saputra dari arah Bungo menuju arah Padang, sesampainya di TKP mengambil jalur kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki KLX BM2290XW yang dikendarai oleh Andi Rozali yang datang dari arah berlawanan. Informasi kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah minibus Honda Stingway 1149EH dengan sepeda motor Kawasaki KLX BM2290XW. Kejadian berlangsung sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat siang ini. Akibat dari kecelakaan ini, jalanan penuh sesak ingin melihat dan membantu evakuasi kecelakaan. Sementara itu, sopir mobil minibus langsung diamankan ke pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas kecelakaan yang terjadi. Tidak lama berselang, pihak Polantas Polres Bungo langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan kendaraan. Menurut Kasat Lantas Polres Bungo, Aibda Adi Kurniawan, korban yang meninggal dunia pengendara motor atas nama Andi Rozali yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX BM2290XW 22 tahun. Bersama seorang temannya, Irfan Rianda 21 tahun yang mengalami luka-luka di kepala dan patah kaki kanan. Sementara pengemudi minibus Romi Dwi Saputra 37 tahun masih dalam keadaan sehat. Tim Liputan Bona TV, Nova, mengabarkan.